Dek, gue sayang ora karo aku. Yo sayang, Mas. Iya, ngene lho, Dek. Aku iki ame tenaran karo kowe. Tenan, Mas. Iya, tenaran. Yo cara ngene lho, Dek. Aku ndak apa-apa ndak duwe, Dek. Besok tak tuku mbasna HP piye? HP apa, Mas? iPhone 13, Dek. Burung metu, Mas. Lah sing metu apa, Dek? iPhone 13. Ya wis, iku sesuk tumbas nyat. 5. Tenan, Mas. Iya, tumbas 5. Wis go santai. Delok go, Dek. Cara mbok sawang-sawang iki dak ya, aku dak wis cara duwe segalanya ngono. Sik ya, Mas. Ancen keki duwe segalane, tapi nek sing jenenge sayang dak iso diukur saka materi. Ya ora iso, Dek. Cara ngene lho. Wong nek duwe dhuwit, cara meh tuku apa-apa penak ngono lho. Los pokoknya, mau tuku sebarang dengan, mau tuku HP, mau tuku gombal, mau tuku sepatu, mbah pokoknya ada dua yang enak ada lho deh. Nek wong wedok dikasih sembarang dengan, gak cintanya enak mbah deh. Motor gue ini, cara apik ra deh. Nek usah mudan ini ya payu, Mas. Ya, nek usah mudan gak tuku nah deh. Mbah apa ya sing enak. Mbah mobil gak enak, nek usah mudan. Iya deh. Ya sembarang gue, Mas. Pola amaranku sok ngano, Brio apa Expander ndak oke ya. Fortuner ae ya, Mas. Fortuner ku gedean, Dek. Cara ra penak. Nek kowe tak kon milih, cara milih mobil apa, Dek? Pajero kawak mau apa cari anyar, Dek? Yo milih kowe ae, Mas, mau selalu mencintaiku. Dek, alah. Ini udah mah tambah sayang aku. Ayo, Dek, tak ajak jalan-jalan, mangan-mangan ta nanti ngono. Ayo, Mas. Aduh. Ya, Dek. Cek ah, tak puter sik. Loh, udah Darmo, balak wes saya bedek bed. Lah apa mau imah ngarit nu? Lu mau? Kenapa nu mang? Pacam lu aja kayak ke di SMP. Lu, kia kancaku di SMP katanya gue. Iya, kancam di SMP aku. Sing turah turun sekolah nu lo. Saya gitu lo. Jadi mau sugeng nih lo. Iki motor miki. Iya, motorku anyar. Motor api yang ini. Api ya. Berapa kok kue tempel aku numpang lapo nugo. Iki mang aku apa ngaret tare? Surat ngaret bro, kok penggam lu. Tapi ya wong aku ngaret, iki mang gue kahanane ure pare, gue makan nih makan di kewan tare. Orang duit kerjaan liyo pele ngurat ngaret bro kok. Yo wes ngene iki, yo kudu disyukuri. Jenggo kolor barang. Orang duit gue bela apa pele? Rada gubal apik pe lah kowe iku lah. Lah ngaret are yo wis ngene iki aku ancen. Yo yo. Iki sapa iki kok ana cewek iki? Pacarku anyar. Pacarmu iki? Yo. Wis pacar are. Lah piye nek wis penak go uripku ah. Ora kok kowe go ah. Wong kere ra duwe ya ra duwe yang bakal ya. Yo nek masalah cewek kuwi yo jodoh. Gusti sing ngatur ngono lho Mas Dewo ngono. Ya mbah aku ngene iki jomblo. Paling soben nak Gusti kayak jodoh ndak ada yo ketemu dhewe ya ngono. Kemape Nodi? Jalan-jalan apa duwe ijang jalan-jalan nih ya. Ora kok kowe lah apa ngono malah. Gino aku. Dulu ah go sak gawani arit. Pengarit iki motor motor ente apa? Eh ojo ditemek debel licet kabeh engko. Gino lah. Aku nyilah oleh ra iki. Ora oleh. Anyar mbok silah malah. Montor apike ngene ya. Nek ora apik ku piye organe larang ora apik. Kowe ora kuat tuku niki mah. Ini aku mikir pindho aja nek tuku kok niki. Lah iya kowe ora kuat kadane iki kok. Wis go iku ngarep temu lo barno sik. Apa nyilah kowe entuk ora? Ora entuk ah, mbok ngarep tek manusa kabeh engko. Aku lah kenalan karo iki. Beranto. Eh? Beranto. Dene aku ben ngono lho. Ben tau kenalan karo wong wedok ngono. Lah, ngru wong wedok liya ae, jo iki.
Yo oke ngene arek, cewekmu arek. Mending ngene arek. Entuk ora piye lah, momo ah. Kowe jajal lurokno niku. Iso ora kowe ngene iki lurok kowe. Yo mbah, yo luru dhewe ah niku jajal. Wong wedo saiki yo nggo duwe apa-apa nggo duwe. Wah, saiki nganu yo nek ape nyethek wong wedo nggo duwe ya. Iya, te ora piye lah. Dolane aku duwe yo ora iso. Nggo duwe. Iya. Lha nek cara aku niki ra duwe gak iso nyerek wong wedok. Ya ora iso, Momo. Cara ngene lho, Mo. Nek ra nggo duwe ora gelem saiki wong wedok iku apa-apa nggo duwe. Heh? Apa-apa nggo duwe. Cara aku mbok nyereki wong wedok nu gampang go, Mo. Nggo duwe penting ku siji nggo duwe. Kudu duwe ngene ya. Iya, nek ra duwe ya ora iso, Mo. Aduh. Yo wis. Ngarep yo. Wis ale ndarono lho ngarep ta. Ora iso. Cepet ta ora kowe ning kene. Ya ya, kabarmu apa ya? Aman ketemu kanca-kanca kowe lho saiki wis kok ngene sukses. Yo apa ya? Oke ya, malah daripada wingku selak udan, aku tak ngarit sik ya. Yo lek ngarit kono. So. Makane kewan ana dhisik ya. Yo, Mbak. Sik, Mbak. Sukses terus lho. Yo yo, Ma. Siap. Au dhisik, Ma. Rp500 juta ditambah karo payan siji karo sido lo, Gus? Kok nek ngene? Lho, kowe Gus. Iki lho Gus sampe janjian karo wong. Janjian, Bos. Tinggal gas ya? Iya, Bos. Lho, sapa iki? Pacarku anyar, Bos. Masa bosnya ora mbok kenal lo iki? Yo kenalan saya, Bos. Namanya sinten, Mbak? Oh, Agung, Mbak. Kok karo aku ora apa-apa karo anak gue dak ben akur yo yo iya lah. Lho kemarin janjian karo sapa lah, Bos? Apa ketemu karo bos tambang? Iki lha apa kerja sama? Kerja sama apa nih lah, Bos? Kita kowe wis sugih ngono amene kerja sama. Eh kerja sama penting, Gus. Ben supaya perusahaan kita iku nganu berkembang sukses ngono lho. Yo wis, Bos ah. Piye-piye penting gak hasil lho, Bos. Oh aku yo anak buahmu. Apa-apa dak yo manut kowe, Bos. Yo amin, Gus. Yo sing penting tetap semangat, konsisten, kerja keras bareng ben supaya lancar. Ya iya. Yo Bos ah, amin lah. Tak dongakno terus, Bos. Kowe ra pesen, Gus? Pesen ah, Bos. Karo pacarmu lho pesen sisan. Yo wis tak bayare. Tak sipe sik, Bos. Ya. Ngomong-ngomong sampean wong ndi, Mbak? Tambak Rama. Oh, Tambak Rama daerah kono ya. Pacaran karo anak buah wis suwi urung? Lagian, Mas. Lage. Lah, keterusane piye, Mbak? Pengene yo serius tapi durung ana kepastian. Waduh, ngene iki lah anak buah kuwi pusing aku ngrasakno ngene iki malah. Ten ngono ku. Lah kowe serius ora karo wong ya? Serius. Tenan? Wongnya serius ora karo kowe? Dereng ngertos nek niku, Mas. Aduh, aduh. Tapi ya lah anak buah gue pusing kamu malah ini tak sawang-sawang sampean Mbak Ayu, Mbak. Maksudnya ini loh, Mbak, pantas mana loh karo anak buah gue aku sih. Ya makasih, Mas. Lu wes gila, Bos. Nah wes pesen burung mau burung burung, Bos. Duh. Apa seneng anu ah apa ini? Kentang sosis. Tang sis. Heeh, tang sis. Karo milk susu mau lho. Milk susu. Iya. Bebas wong suka bebas. Omongane sadu pelo-pelo sithik ngono bebas. Sa pesen ah.
Batarem, Batarem. Kon pesen pisan. Teh, tambah, tambah apa-apa. Tambah apa, Dik? Mun Mas. Apa tak tambah kasih sayang? Oke, Bos. Yo. Pak, mriki, Pak. Monggo-monggo pinara. Apa kabar, Pak? Baik, Pak, sangat baik. Kenalke, Pak, anak buah kula. Sopo iki? Anak buah kula. Oh, anak buah sampean. Nggih. Oke, lah iki. Niki pacare, Pak, pacare Agus, oh, anak buah kula. Pacare Agus. Nggih. Sopo jenenge iki? Agus, Pak. Oh, Agus iki? Febri. Pacare? Nggih, Pak. Piye kerja samane? Pengennya ya langsung di ngono, Pak. Langsung wae di. Iya. Bagi ngono ae. Heeh. Kumuk ya. Buka ae, Pak. Loh. Kuwe wong apa? Loh, kowe kenal karo bapak iki, Gus? Kenal lah bos, iku udah balaku SMP ya mau. Kita ayo di mana orang lu sawah bos. Tapi iya yo, kita ayo anak orang duwe bos. Bus, nek omongan dijogo. Bapak iki sampai tak ajak kerja sama kok. Wong kaya ngene iki mbok ajak kerja sama tenanan ra bos. Teratenanan opo ya lah. Wong iki bapak iki duwe perusahaan gede kok. Sing bakale gawe maju perusahaane kene kok. Bos, wis wae sabar, Pak. Sabar, wis. Jadi, terus kalau memang kan cerita, ini anak buahmu ya? Iya Pak, anak buahku Pak. Mau ceritane, aku naik sawah lah, kayak sawah, kayak ngarit makani sapi noma. Lagi mang, yuk ngerti kok, kok ini ngerti cucuk. Nengkonnya aku kok langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tapi yo, piye mana? Yo ngadepi anak buah sampean. Yo iki asline kancaku bener kancaku sampean. Cuma iku mah kok merendahkan seseorang yang tidak pantas memang ketemu aku. Memang karo pacare, mah wis ra apa-apa sabar. Dua anak buah kok ngediapure. Kowe ngerti etika apa ora? Aja sawang wong saka penampilane tok. Ngene bro, kayak kan kanca aku. Jadi jangan melihat seseorang itu dari penampilannya. Dungokno iki. Jadi misal ana wong sing penampilannya sederhana itu bukan berarti dia itu orang tidak punya. Kadang ada orang yang mempunyai berpenampilan mewah tapi keadaannya malah sebaliknya. Tapi banyak orang yang berpenampilan sederhana padahal dia mempunyai segalanya. Ya emang aku nek kesehariannya ngene, Pak. Aku emang lagi bisnis emang etika seseorang ketika ketemu dengan kerjasama, ketemu dengan klien itu harus berpenampilan yang sebaiknya lah, yang etis. Tapi ketika kita di luar, ya aku ya wes berpenampilan seadanya. Iya. Wong, bener aja lah, bener. Koloran wenoma aku anjen kepenak ngono lho ya kan. Tapi yo tidak masalah. Iki mang dikandani wae anak buah sampe. Iki yo kancaku, Bro. Jadi ketika kamu ngomong seperti itu tadi sore itu sebenarnya kurang pantas tapi yo tidak masalah. Aku cuma sebagai temanmu. Aku enggak benci sama kamu, Bro. Kita tetap menjalin silaturahmi cuma saya ingatkan di langit masih ada langit. Seperti itu. Oke. Okay? Ape kanca santai. Kalem-kalem, oke. Okay. Cuma nek koyok ini takutnya dalam sebuah kerjasama, sebuah perusahaan ada seorang yang etikanya kurang baik itu berbahaya. Ya ngono ku, Pak. Sing tak khawatirno ngono ku lho. Jadi
perusahaan itu bisa hancur karena yang pertama emang karena keegoisan seseorang. Kadang itu yang sepengalaman saya, kan ada seorang satu karyawan entah sekretaris entah itu apa, itu kalau menuruti ego perusahaan kita bisa hancur. Iya, don, Pak. Karena korupsi. Iya, benar. Karena dia berfoya-foya mungkin, ya kan, seperti itu. Makanya hati-hatilah, bukannya saya berarti mengeng wong iki metu oga, cuma kalau mencari yang lain hati-hati. Tak ngono, Pak. Oke, Pak. Ya wis, Pak. Iki mau kok ketoke. Lho. Ora sida, Pak, iki, Pak. Bukannya enggak jadi, ngene wae. Wis meeting kali ini. Kapan-kapan wae, Pak. Rada suasanane kurang marem ngono lho, Pak. Kita membahas sesuatu kerjaan itu kan kita harus serius dalam arti hati kita tetap free, teman. Oke, Pak, aku ki mangkul pen mari. Ya wis, aku tak lanjutke. Aduh, kepentingan juga. Maaf, Pak, kapan-kapan. Iya, Pak. Oke, ya. Maaf lho, Pak. Kula nyuwun ngapura nggih. Gara-gara anak buah kula malah sak penake dhewe. Santai-santai. Itu buat pelajaran. Ya, pelajaran semuanya lah. Oke, okay, okay. Mengingatkan juga, Pak. Di langit masih ada langit. Tidak semata kita menyombongkan diri. Semua milik yang di atas. Biar aku ngaji kok ngono. Oke? Padha ya, Pak. Nggih, Pak. Sorry lho. Ya, mboten apa-apa, Pak. Santai mawon. Gapurane ya. Hah? Gapurane. Yo, sama sepenting aja dibalani. Lah kan ketemu aku kan. Ya tetap tak ngapura, tapi nek ketemu wong liya kok nek kowe jadi mesti ra terima ngono lho, Pak. Ini kan saya ngerti mek ngene tapi kan misal nek njogo ngono. Tidak semata-mata kamu seperti itu. Ya aku paham penampilanmu karo penampilanku ku jelas kondang kowe tinggi kowe. Tapi balik lagi, kita tuh tidak perlu menyombongkan diri yang berlebihan. No. Ketika kita di atas, kita tidak sematasnya merendahkan seorang yang ada di bawah. Oke? Mbak, nggak dulu ya, Mbak. Langgeng ya, bukan langgeng nggak kawin tidak beri. Tang jawab. Oke? Okay? Gih, gih, monggo Pak, monggo. Goro-goro kowe iki lho. Apa yang bahas kerja sama marah sih dok? Angin ini jenengku ada dia lah. Kau jadi anak buah, sampai am dewe. Kau tahu-tahu pora. Aku yura arti bos, lima yuba lagu SMP. Mana aku balam SMP dak? Tajane orang buat ngono no. Jenis bola. Kudu ngajeni barang ngono lo. Orang pe penampilannya kau ngono. Kau sampai am dewe. Pe penampilannya ngono tu pak enam motor debur ngono aku. Kau piye lah? Kau omongannya bapak mau lo. Di atas langit masih ada langit. Ileng ngono iku. Yo tak sepurakno kowe. Nek iso sesuk aja bali neh ngono ku. Yo. Yo yo bos ora tak bali neh. Wes wes pe bali aku ngene iki. Ramut ta ora kowe saiki? No jelas, Mas. Bali ah. Wo, nek ibunane teko bayar kowe wis ra urus aku pusing aku ngene iki pusing. Duh yo piye lah malah. So diamuk bosku barang. Emang yo ketok balak SMP ketok ora duwe malah sugih ngono. Piye ngene mau pesen makanan larang-larang, gimana duduk ra ya? Jelas ngecak kowe kok. Emang kurang kok piye iki? Yo wis tak bungkus ya ayah. Ketok duwe kurang iki. Mas tak kira duwe berah jebule padha kere.